Jalannya licin banget, lihat. Kalau motor belum tentu bisa naik ke sini kan. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Janaka Raja Channel. Saya berada di kampung Pasir Mindi nih kawan-kawannya, Desa Baranang Siang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat nih masih kawan-kawannya. Ayo kita lanjut nih, masih ada nih sini perkampungannya ini kawan-kawan. Tapi ini jalannya masih belum dipelur apa di itu masih tanah nih kawan-kawan. Kita lanjut nih, lihat nih perkampungannya seperti apa nih kawan-kawan, Pasir Mindi ini ya. Ayo lanjutkan. Ini kalau hujannya deras itu, udah musim hujan kayaknya nih, licin banget nih kawan-kawan. Soalnya nih belum di pelur, belum di apa, sama si jalan tanah nih kawan-kawan. Pasti licin nih. Di sini emang hujannya belum stabil, jadi masih agak kering lah, jalan juga masih enak dipakai ya. Tapi sini kalau udah musim hujan kayaknya udah ini ya, kayaknya udah licin. Kita lanjut nih kawan-kawan. Nah ini perkampungannya, ada satu di sini, tahu ke atasnya ada kan nih, lihat. Emang di sini hampir daratannya hampir kapol semua nih kawan-kawan. Ya. Ini rumahnya. Dogi. Ada dogi nih. Tun. Tapi kayaknya nih yang punya rumah nih nggak ada nih kawan-kawan. Ini kondisi rumahnya sampai begini nih, tapi kayaknya lagi pada ke kebun ya kawan, lagi pada ke sawah kayaknya nih. Ya, pemandangannya enak banget ya. Ayo lanjut lagi kawan-kawan. Kita menuju ke rumah yang lainnya ya. Kita tanya-tanya lagi. Lihat, ini bekas motor, lihat. Gak tahu motornya di mana. Gak tahu dibawa kemana ini motornya. Ada yang lagi. Di kebun ya. Gak tahu bikin apa, lihat tuh. Kita lanjut nanti tanya-tanya lagi ya. Ini jalannya sampai begini nih kawan-kawan, balak banget nih, jalan setapak kayaknya. Kita lanjut ya.
Kita tanya-tanya lagi ya. Assalamualaikum. Nggak ada mau nih teh. Oh, nggak bedah. Sana sih ngalah lemah ya teh. Damang, punten nggak wagelnya. Pak, damang. Puntennya nggak wagel pak. Lu istirahat lah. Oh nya. Oh iya teh, nuju nggak bedah, kanggo sawah deh pangintennya. Longsor. Oh nya. Dagangan sawitnya. Asugan teh tadi mah kamu ngalah lemah gitu. Kamu bumi sugan teh. Sana. Jadi ngarah leganya sawahnya nya. Ngan pedah. Agengnya. Tapi kamari mah panginten teh nyawa panginten dah lodo nya. Oh nyerang. Dan dia mah cai mah sae panginten nya. Ya aya mata airna panginten nya. Ya ke rumah kamari mah halodoan lumayan rada panjangnya banyak. Nya. Nya. Nya kahanapna panginternya. Rada panjang kamari mah tuh dah. Nya. Nyangan beda hal ya hujan itu acan nya gitu tuh acan maksimal lah gitu nya masih kene ya kene dan wit bawang nya garing ya itu acan nyerep gitu loh muncul gitu mas jadi belum meresap kayak masih kering tanahnya kawan kan jadi masih keras katanya jadi ini kawan kawan ini bukannya buat rumah ya kawan kawan ini ternyata ini buat sawah lagi kalau di bahasa Sundanya itu dibedah ngabedah buat sawah gitu jadi yang kecil disatuin jadi ini bisa jadi kotak kotakan besar punya petakan besar lah kalau itunya kalau di Sundanya mah ngabedah kalau di bahasa Indonesia ngabedah itu kan operasi ya jadi beda beda artinya ya kalau bedah bedah mah bahasa Sunda bedah iya mah gitu. Oh bedah lain lagi ya beda lagi iya mah ngabedah mah bahasa Sunda. Ya kalau nggak bedah bahasa Indonesia mah kan nggak bedah teh operasi bedah. Jadi ini nggak bedah kawan-kawan nggak bedah. Emang ini juga nggak bedah sebenarnya nggak bedah seperti operasi itu ya. Yang kecil kan dibedah jadi besar gitu jadi yang disatuin. Kalau operasi bedah ya itu kan misalnya ada itu di operasi bedah gitu. Kalau ini nggak bedah, jadi beda arti ya, beda. Tapi bahasa sama, artinya beda. Pak lajeng pak nggak ganggunya, iya nak waktunya. Nuhun pisan ya, ngiring kanggo karena iya ya YouTube. Ya, nuhun pisan mangga. Ayo kita lanjut, kita tanya-tanya lagi ke sebelah atasnya ya. Ya. Rumahnya di sini mah cuman ada berapa nih satu yang pertama dua tiga empat berarti kawan-kawan ya tuh kita lanjut nih kita lihat jadi kita kesini dulu nah sini ya yuk kita lanjut emang ini jalannya licin banget nih. Gak tahu kalau hujannya udah banyak udah musim hujan gak tahu nih jalannya gimana ya licin banget kayaknya nih kawan kan sini juga masih hujannya masih sedikit masih ancal-ancal lah ininya licin banget nih soalnya ini masih tanah ya kawan kan ayo lanjut kawan
Lihat. Oh, ternyata nih kawan-kawan, ini bukan permanen ya rumah itu. Ini seperti tik blok ya, seperti triplek tapi bukan nih. Kita lanjut nih kawan-kawan. Nah, ini musolanya nih kawan-kawan. Berarti yang bapak tadi yang punya rumah ini. Kita lanjut nih. Oh, kita lanjut lagi. Ini emang di sini masih tanah nih, lihat kan. Oh, jalannya licin banget, lihat. Kalau motor belum tentu bisa naik ke sini kawan-kawan. Soalnya lihat masih tanah ya. Belum dipakai bales kayak. Oh, ininya masih ini ya. Oh. Nah, ini. Ayo kita lanjut. Punten. Kamana si mama anak dek? Yu ngasuh. Ngasuh ini ya sabar orang opatan. Kelas sabar asa dek teh. Lihat ya. Kalau di desa itu ya kelas 4 udah bisa kerja, lihat tuh. Udah bisa udah bukan kerja, maksudnya udah bisa nungguin anak kecil ya. Disuruh sama orang tuanya ya, jadi udah mandiri. Salut lah sama anak desa ya. Dek, kadenya ngasih nanya bisa gak bisa si adena tuh nganing gelis gitu. Aduh ade bodas. Ayo dek tuh, ayo kita lanjut ke sebelah sini. Emang orang tuanya nih pada ke kebun, anaknya disuruh pada nungguin adiknya nih kawan-kawan. Inilah kehidupan di desa ini, emang begitulah. Jadi udah bisa diandelin kelas 4 itu. Jadi orang tuanya ke sawah, ke kebun. Anaknya ini kelas 4 juga udah pada dia udah bisa diandelin nungguin adiknya ya kawan-kawan. Kita lanjut lagi. Kayaknya di sini kampung rumah terakhir nih kawan-kawan. Soalnya ke sana udah kebun nih kawan-kawan. Coba lihat nanti ke sini dulu. Terakhir kayaknya nih. Rumah terakhir di sana kawan-kawan. Ya. Ini kayak apaan ya? Kering banget nih sayang. Tapi enggak ini kayaknya. Enggak lurus. Kayak apa? Lihat jalan juga masih tanah begini ya. Punten. Jangan teh. Ameng gak deh teh ngiring iya ya. Kacan ke kebon. Dacan. Jadi di dia mah terakhir, bumi terakhir Bang itu ya teh. Ya teh masuknya Bu, kami masih kayak ke pasir mini. Oh, jadi lihat kan. Jadi belum berangkat ke sawah kebun nih. Jadi taya di bumi kali itu nama. Oh, iya terah bumi terah. Jadi ini rumah terakhir nih kan. Taya non ya. Oh, jadi si teh ini mau kuriak nih, mau benerin rumah kayaknya nih. Udah bahan-bahan udah banyaknya tehnya. Udah. Apa eta cenah bade di desa? Oh, ayahnya. Oh, ayah bantosan gitu. Duka bade iraha gitu, bantosan mah. Oh, tos ayah hawar-hawar gitu Bang Intan. Iya, tos ayah hawar-hawar nama. Eta mah Bang Intan bedah rumah tuh mah. Oh, kengeng bedah rumah di desa Bang Intannya. Duka
tuh dekat di desa tuh. Dah air tanah parurah sok enya ka dieu kitu tos dua kali parurah teh. Oh, tos ka dieu. Nya nya nya. Nya tuh alhamdulillah tos aya bantosan gitu nya. Mudah-mudahan secepatna nya teh nya. Oh iya. Yuk Bang Abu nya, nuhun. Ayo kita lanjut, emang rumah terakhir ya. Sini jadi alhamdulillah nih pemerintah setempat udah ada yang mau dibedah rumahnya nih kawan-kawan. Tuh, alhamdulillah ya. Ayo kita lanjut nih kawan-kawan. Ini rumah terakhir ya kita. Di sini emang hampir semua daratan kapol semua nih kawan-kawan. Hampir tiap rumah punya kapol. Cik. Ayo kita lanjut. Nah, ini rumah terakhirnya ya nih kawan-kawan. Jadi sini nih kawan-kawan. Ya cukup sekian dan terima kasih video dari saya kawan-kawan. Semoga ini jadi tontonan buat Anda ya. Selagi santai ya. Ya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.